5 hari setelah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di Tol Mojokerto Jombang, Jawa Timur, makam mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah masih didatangi peziarah. Pantauan warta kota di area makam masih ada peziarah, sepasang suami istri bernama Heri dan Heni mengatakan. Di Limo, Kak. Oh, dari Limo, Limo Depok. Iya. Oh, gitu. Sini. Kang, izin Kang ngobrol sedikit ya, Kang, Mbak. Kang, izin mau nanya, maksudnya kan ada apa, maksudnya tujuannya kesini selain ziarah gitu kan, memang mungkin mengenal dekatkah sosok Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah? Oh, fans. Iya. Oh, gitu, iya. Memang udah mengidolakan Vanessa berapa lama, Mbak? Oh, dari awal, dari tahun berapa, Mbak? Oh, sama Niki Tirta waktu itu. Oh, 2010 ke bawah berarti ya. Nah, Mbak, maksudnya ada keinginan seperti apa sih sampai akhirnya bela-bela ini jauh-jauh dari Depok gitu terus ke makam buat ziarah gitu. Ya, dari hati aja, Mas, pengen ziarah. Mendoakan aja sekedar Fatihah. Merasa kehilangan banget gak sih, Mbak? Iya, memang sosok seperti apa sih Vanessa Angel di matanya Mbak nih sebagai fans? Baik ya. Pas tahu kabar Vanessa Angel nih meninggal dunia karena kecelakaan, nambah sebagai fans seperti apa sih maksudnya perasaannya gitu? Kaget, nggak nyangka gitu. Kita dengar pas lagi di Citayam di Utara, Okay. Kayaknya mau kesini pas hari pemakaman cuma hujan mulu nggak sempet, jadinya pas sempet antar aja. Sih. Tapi sebelum meninggal mengikuti kah maksudnya kehidupannya Vanessa gitu? Nah, seperti apa penilaian Mbak? Maksudnya sebelum meninggal nih, kehidupan Vanessa tuh seperti apa? Iya, ini harmonis keluarganya ya. Sama keluarga. Menginspirasi ya, kehidupan Mbak gak sih? Sama Mas? Iya. Mungkin doa Mbak buat Vanessa dan Bibi yang maksudnya udah tenang lah di alam sana gitu. Doanya seperti apa Mbak? Semoga diterima amal ibadahnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga semoga diberi ketabahan, anaknya galak sekali, semoga sehat kuat selalu, kasihan. Abang dari namanya siapa bang mbaknya? Saya Heri. Mbaknya siapa? Heni. Oh iya. Oke, makasih ya, bang, mbak. Iya.